Kalau ada pemain saya, jangankan dia menolak saya ganti, dia keluar memasang muka yang nggak enak, paginya saya buang tuh. Saya bilang di awal tadi, sebelum saya memilih pemain, saya butuh informasi tentang pemain, kesehatannya, terus secara psikologi. Dia itu bagaimana sih? Dokter Jorum Messer mengatakan Marinus itu orang yang perlu tokoh yang dia percayai. Oleh sebab itu, saya orang yang dia percayai. Kalau dia sudah percaya ke saya bilang A ke dia, dia pasti lakukan A. Tetapi saya juga harus menjaga diri. Saya bilang, Marinus, kamu nggak boleh keluar malam. Dan saya nggak pernah keluar malam. Marinus, kamu harus rajin ke gereja. Saya rajin ke masjid saya. Jadi ada yang dia contoh, ada yang dia percayai. Nggak mungkin kalau orang percaya ke kita, dia nggak patuh ke kita. Itu yang saya lakuin. Dan Marinus adalah orang baik. Tahu nggak apa yang dibilang ke presiden? Iya. Pak, tolong perbaiki jalan kampung saya. Gila nggak itu? Siapa bilang Marinus nggak anak orang baik? Dapat dia bonus 200 juta, dia perbaiki gereja. Ada nggak orang di Indonesia yang kayak gitu? Jarang. Jadi kalau orang bilang dia jelek, pasti jelek. Saya lah orang yang bilang dia anak baik. Makanya ada hashtag sekarang untuk anak baik. Iya. Yeah.